Jangan seru ayo. Tetap kondusif, rekan-rekan semua, tetap kondusif. Sembari kita menunggu kehadiran Bapak Gubernur kita. Kemarin sudah dihubungi dari Afrika atau surat seminggu yang lalu. Berarti tetap kita dengar sendiri teman-teman ya. Seminggu lalu surat kita itu sudah diterima oleh Gubernur kita. Kita jadwalkan hari ini ketemu. Semua saya Beni Soeharsono, Sekretaris Daerah RSUD Jakarta. Warga yang biasanya membutuhkan gitu loh mas. Kapal tuh buat aktivitas jadi nggak terbatas kurang ini kendaraan. Kan kalau gojek cepet gitu ya berangkat nganter anak sekolah itu. Cepat lah gitu, kalau lebih praktis juga kan. Oke, lebih praktis. Berarti kalau mogok gini juga agak ganggu mungkin ya? Ganggu. Buat aktivitas. Kasih aja itu yang suka pakai gojek. Iya. Ojol itu memang membantu sebenarnya, apalagi untuk kebutuhan yang mendadak begitu, kita bisa instan untuk memesan atau apa bisa. Dan kemungkinan ya dari kalaupun ada yang rating jelek itu mungkin karena personal, tapi kalau dari keseluruhan itu sangat membantu untuk masyarakat. Jadi kalau hari ini semua pada mogok ini harapannya mas ke depan seperti apa sih mas harapannya? Kalau saya sendiri juga pedagang, mungkin kalau mogok antara ada masalah internal atau sama pihak ojolnya, mungkin kedepannya bisa terselesaikan. Dan untuk masalahnya, solusinya bisa cepat dipulihkan lagi biar, ya karena apa? Karena adanya ojol itu sangat membantu juga, tersistematis dan ya intinya menjadikan lebih baik untuk keaktifan masyarakat. Berarti